Assalamualaikum sahabat tani, jumpa lagi dengan saya di channel sahabat tani PC. Kali ini saya akan unboxing ini sepuyer ya. Sepuyer ini saya beli dari sebenarnya cuma sepuyer, cuman saya beli dari ini, liatin Cina. Burem. Tuh burem. Nah tuh dari Cina ya. Kita beli dari Cina, kita COD. Sini saya beli 2, sampai di sini 95.800. Ya lah, hasilnya seperti apa kita buka dulu. Nanti kita pasang di tangki seperti apa hasilnya, karena saya tahu sepuyer yang model ini sangat ngabut. Lihat. Buka dulu, Bu. Tuh ini anakku ikut-ikut unboxing tuh, bukan jajan itu sayang. Lihat ini kuningan atau tembaga apa ya, ini stainless, dia PLD, cuman dia model dua lubang. Lihat dua lubang, ini kedua seperti ini bentuknya. Ini bukan atom, ini stainless ini. Nanti kita tes seperti apa dia ngabutnya. Ini saya pesan 2, satu punya teman, tuh pegangan aku itu ikut-ikut. Oke, baiklah sahabat tani, sekarang kita akan coba sepuyer ini. Ini dari Cina. Sebenarnya saya nggak niat beli dari Cina, kita beli di online shop, tapi ternyata itu kiriman dari Cina. Sebelumnya saya perjelas lagi, ngabut atau tidaknya itu bukan tergantung sepuyer ya. Sepuyer ini hanya dia membantu proses pengeluaran, bentuknya itu lebih halus atau tidak itu tugas sepuyer, tapi masalah kencang atau tidaknya itu tergantung dari dinamonya itu sendiri. Kalau dinamonya kuat, bagus, insyaallah hasilnya akan kabut berasap. Kita lihat dulu seperti apa dalemannya. Kita buka dulu, bentar kita buka coba. Ini bagian dalam seperti ini. Lihat ini bentuknya, bentar. Nah, bentuknya ini seperti ini. Ada dua lubang. Kemudian di sini juga ada lagi filternya yang merubahnya. Bentar, kita copot lagi, itu susah. Tangan satu susah. Nah, di dalam lubang ini nih juga masih ada, lihat ini. Kemudian ada saringan lagi tuh, lihat, yang merubah air menjadi lebih kecil, disaring ke sini dibagi menjadi 5. Lihat, kemudian dibagi lagi ke sini menjadi 2. Nah, ya. Seperti itu, sekarang kita akan pasang lagi. Sekarang akan kita pasang ke sini. Ya. Bentar. Sudah terpasang seperti ini, pas ternyata ya. Sekarang ini tangki kita isi air dulu saringannya. Kita hanya tes dulu seberapa sih hasil semburan yang dikeluarkan. Tak terlihat, kita pindah di luar. Okay.